Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Anjuran ini berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, nara, dari api neraka. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar Allah, benar pula Rasulullah, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersaksi dan mensyukuri segala nikmat itu. Ada seorang pengusaha miliuner sedang duduk di teras hotel Oras di Aljazair, Algeria, menghadap ke tepi laut Mediterania dengan penuh kebanggaan. Hotel mahal, bintang 5, hidup nyaman, adem ayam, tentram, segala nikmat sudah ada. Adakah yang lebih hebat, lebih kuasa daripada aku? Tidak ada. Tempatku tinggal, hotel bintang 5, di hadapan laut Mediterania, segala nikmat sudah dirasa, segala kendaraan sudah dinaiki. Adakah yang kurang? Tapi ternyata baru saja perasaan melambung tinggi itu sedang terbang di awan, tiba-tiba telepon berdering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa segera pulang? Ada apa? Istrimu sedang sekarat, tinggi ke awan, tiba-tiba jatuh ke dasar tanah. Betapa manusia yang hebat, yang kaya, miliuner, mencari rezeki pergi pagi pulang petang, bahkan berhari-hari. Ternyata ada satu yang tidak dapat ditolak. Apa itu? Sakit. Istrinya sedang sekarat. Dia kembali. Segera dia kembali ke airport Kairo. Dari Aljazair terbang sampai di Kairo, sahabat-sahabat pun datang menemui dengan wajah pucat pasi, sedih. Tak ada yang tersenyum. Mereka semua berkata, sabar, 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 sabar. Ada apa? Sabar wahai saudaraku, alladzina idza asabathum musibah, kalau musibah sudah datang, qalu, mereka yang terkena musibah itu akan berkata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mengapa demikian? Istrimu baru saja meninggal dunia. Ya Allah. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tinggal satu harapan lagi, anak buah hati belayan jiwa. Bagian dari diri yang tak terpisahkan, tidak mungkin akan tercerai-berai dengan anak kandung. Lalu kemudian apa yang terjadi? Gimana dia? Kenapa tidak ada sekarang? Dia pun ternyata sekarang sedang berada dalam penjara. Apa penyebabnya? Nanti. Karena satu masalah belum selesai, sudah datang masalah yang baru. Tapi ternyata di balik itu semua ada yang lebih mengerikan lagi. Penyebab kematian ini apa? Kenapa bisa bersimbah darah? Karena dia dibunuh. Yang membunuhnya siapa? Yang membunuh adalah anak yang dulu pernah dikandung di dalam perut, di dalam diri, di dalam rahim 2 tahun lamanya. Dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Tapi ternyata sekarang yang menghabisi nyawanya justru anak yang dilahirkan itu. Bayangkan, hancur berkeping. Istri meninggal dunia, anak dalam penjara, penyebab kematian itu adalah anak kandung. Apa sebenarnya yang terjadi? Oh, suatu kedukaan yang luar biasa. Tertimpa kesedihan, datang lagi, bak kata pepatah, sudahlah jatuh tertimpa tangga. Apa sebetulnya yang terjadi? Hari berganti, musim berubah, dia mulai mencari tahu. Ternyata anak ini terkena narkoba. Kalau sudah anak terkena narkoba, heroin, sabu-sabu, tidak ada lagi yang bisa lurus dalam isi kepalanya. Yang ada di kepalanya bagaimana bisa mendapatkan narkoba. Oleh sebab itu dia mendatangi sang ibu. Ibu, mana uang? Si ibu tidak lagi mau memberi, karena dia tahu anaknya sudah menjadi seorang pemakai. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia khilaf, dia ambil pisau, dia ancam, beri. Si ibu tetap bertahan tidak. Akhirnya dia tusukkan. Dan apa yang terjadi? Si ibu meregang nyawa, berakhir meninggalkan kehidupan dalam keadaan mati. Siapapun akan mati. Semua kita akan meninggalkan dunia. Yang jadi masalah bukan matinya, tapi bagaimana cara kita menghadapi kematian, bagaimana cara kita menjalani kematian, dan kematian yang bagaimana yang sedang kita alami. Dan ini terjadi tepat di depan matanya. Dan itu terjadi pada saat dia sedang merenungkan keberhasilan, kesuksesan, kehebatan hidup.
Tapi hari ini terjadi peristiwa yang luar biasa. Lalu kemudian hidup terus mesti berjalan. Jangan sampai hidup terhenti. Maka orang tua ini menyadari bahwa dia pernah salah, dia pernah silam. Siapa yang tidak pernah bersalah dan khilaf? Apakah dia masih hidup? Ya. Bila ada kesempatan, pergilah ke masjid di kawasan Do'i, Kairo. Nanti di sana ada satu masjid. Begitu diriwayatkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Nanti dia masuk kamu ke dalam masjid. Di masjid itu ada seorang tua, dia berbaju putih, berjubah putih. Di depannya ada Al-Quran. Dia terus membaca Al-Quran. Lalu nanti setelah membaca Al-Quran, dia setelah itu mengangkat tangan berdoa. Setelah itu dia tutup. Dan kalau ada orang di sebelahnya, dia akan bersalaman, bercerita dengan penuh kelembutan. Masih ada waktu, dia akan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Sekarang milioner itu masih hidup. Dan dia mengabdikan hidupnya hanya di jalan Allah. Mana hartanya yang banyak? Setelah peristiwa besar yang mengalami, yang dijalaninya, yang dia alami itu, maka seluruh hartanya dia infakkan di jalan Allah. Tak ada gunanya lagi. Dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Na'udzubillah, andai dia akhiri hidupnya dengan pistol, dia tembakkan kepalanya atau dia terjun ke laut, tapi Allah masih sayang. Duniamu dulu pernah kau khilaf salah, di akhir hidupmu engkau tetap dapat kebaikan. Di akhirnya hidupnya dengan sholat berjamaah ke masjid. Semua hartanya dia berikan ke jalan Allah. Jangan sampai kita masuk ke dalam lubang dua kali, kita ambil pelajaran dari kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.